Selamat sore teman-teman semua. Kali ini kita akan membandingkan berat dari dua headlight yang waktu itu sudah pernah saya unboxing. Jadi yang satu Luby, yang satu Energizer. Ini Luby-nya yang seri L2882. Kalau energizernya yang 250 lumen. Coba kita timbang beratnya. Yang Luby 79 gram. 80 gram. Kalau yang energizer 90 gram. Selisih 10 gram, karena kalau yang energizer ini menggunakan 3 baterai A3, sedangkan yang Luby menggunakan baterai lithium dengan kapasitas 1800 mAh. Kalau menurut saya, dua headlamp ini bagus, teman-teman. Untuk yang Luby ini udah pernah saya pakai untuk naik Gunung Slamet. Waktu itu berangkat jam 1:30 pagi, bisa bertahan sekitar 3 jam teman-teman. Sekitar 3 jam lebih udah mulai redup, tapi ya untungnya udah mulai terang, jadi nggak masalah. Kalau yang energizer ini belum pernah saya pakai, jadi saya juga belum bisa tahu, belum bisa review tahan berapa lama. Nanti kalau udah saya pakai, saya coba akan bikinkan videonya. Oke teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe dulu, jadi nanti setiap kali saya upload video, teman-teman dapat notifikasi. Jangan lupa dinyalakan loncengnya. Semoga semua sehat selalu.